السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم Wasyarul umuri Fa inna kulla bid'ah Wa kulla bid'atin Fa inna kulla finnar muslimin Rahimani wa rahimakumullah Wa barakallahu jami'an Marilah Kita senantiasa Meningkatkan kualitas takwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu takwa dalam artian Anta'amala bitu'atillahi ala nurin minallah Tarju yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah di atas cahaya di atas basira di atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam rangka tarju sawab Allah yaitu engkau mengharapkan sawab balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula takwa dalam artian antatruka maksiatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballah yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala Al nurin min Allah di atas cahaya, di atas petunjuk, di atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam rangka takhafu Allah, yaitu engkau takut terhadap iqab Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimani wa barakallahu Bagi setiap muslim diwajibkan untuknya menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk dosa dan maksiat baik dosa tersebut yang ditimbulkan oleh hatinya, lisannya, maupun amal anggota badan. Baik dosa tersebut yang nampak maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzaru zahira Dan jauhilah kalian dari dosa-dosa yang nampak dan dosa-dosa yang batin, yaitu dosa-dosa yang tersembunyi. muslimin rahimani wa Demikian pula bagi setiap hamba bagi setiap Muslim, pasti dirinya dan pasti dirinya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan dirinya dari agar terhindar dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa tersebut yang ditimbulkan oleh hatinya, baik hasad, iri, maupun dengki, baik dosa tersebut yang ditimbulkan oleh lisannya, baik berkata dusta menggunjing orang lain, menggibah orang lain, bahkan merendahkan orang lain yang ditimbulkan oleh lisannya. Demikian pula yang ditimbulkan oleh amal anggota badan seperti melakukan demonstrasi, merendahkan orang lain atau bahkan sampai naudzubillah min zalik, melakukan pembunuhan di antara kaum muslimin tersebut. Ini adalah jenis-jenis dosa dan maksiat yang sewajib-wajibnya dijauhi oleh setiap kaum muslimin. Namun jamaah sekalian, masyarakat muslimin rahiman wa rahmakumullah, Perlu kita yakini dan kita pahami, di sana ternyata ada dosa yang paling dosa, ada kezoliman yang paling zolim, ada kesesatan yang paling sesat, dan ada kejelekan yang paling jelek daripada dosa yang telah kami sebutkan, yaitu adalah berbuat syirik kepada Allah, berkata para ulama. Syirik adalah atas wiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Adalah bentuk penyerupaan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam hal ini adalah syirik dalam ibadah. Yaitu beristighosa kepada selain Allah. Beristiana, bernazar kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa Ma ta'ala. Masyarakat muslimin. rahimani Kenapa kita diperintahkan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diri kita agar menghindarkan diri kita supaya tidak terjatuh dengan yang namanya kesyirikan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman adalah dosa yang paling besar dari semua dosa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah agar kita lebih memperhatikan agar diri kita tidak jatuh ke dalam bentuk maksiat yang satu ini yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang berbuat syirik adalah sejelek-jelek makhluk yang berada di atas muka bumi ini sebagaimana dalam firman-Nya wal sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan kalangan orang-orang musyrikin mereka itu berada di neraka jahanam khalidina fiha mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya ulaika hum mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang berada di atas muka bumi ini kemudian yang ketiga jamaah sekalian kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari yang namanya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la'anallah man zabaha li ghairillah laknat Allah kata la'ana ini berdasarkan yang saya baca dari kitab-kitab akidah para ulama mengatakan barang siapa yang melakukan kurban atau menyembelih kepada selain Allah maka kata para ulama dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan laknat Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian bukan hanya itu jamaah sekalian. Bagi seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka seluruh amal ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, salatnya dan seluruh amal yang dilakukan oleh hamba tersebut akan sirna, akan terhapus, akan batal seluruh amalannya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku, walau asyraku anhuma kanu ya'malun." Dan sekiranya kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan batal seluruh amal kalian. Kemudian, yang berikutnya jamaah sekalian, kenapa kita lebih memperhatikan diri kita agar terhindar dari yang namanya dosa kesyirikan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berbuat kesyirikan adalah sebaik-baik tempatnya adalah di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum billahi faqad haramallahu alaihi wa ma'wahum nar." Sesungguhnya mereka itu yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya dan sebaik-baik tempatnya adalah neraka jahanam zalik. kemudian jamaah sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adalah kuduatan kita adalah panutan kita di dalam setiap kita melakukan ima, amal ibadah harus sesuai tuntunannya bahkan beliau jamaah sekalian diancam oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lau in ashrokta, lai amaluka, lai habatonna amaluka, wala takunan namin al Wahai Muhammad, jika sekiranya engkau melakukan kesyirikan, lai habatonna amaluka, maka akan gugur seluruh amal yang telah engkau perbuat. Kemudian, Khalilullah Abu Anbiya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam bahkan bah, bahkan beliau sampai-sampai berdoa wa janubeni wa bani anak budal asnam wahai robku wahai tuhanku lindungilah keluargaku lindungilah diriku dan anak keturunanku dari berbuat syirik kepadamu namun bagaimana lagi dengan kita jamaah sekalian yang tidak mempunyai taskia langsung dari rasul yang tidak mempunyai taskia dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita terhindar daripada kesyirikan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan doa ini wajib kita ketahui, wajib diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni aldubika an ushrika bika an ushrika an ushrika bika syai'an an, an ushrika bika syai'an bima a'lam wa astaghfiruka bika bima la a'lam wahai Allah Aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui dan aku memohon ampun dari perbuatan syirik yang aku kita, yang aku tidak ketahui. Mashal muslimin. Rohimani wa rahimakumullah wa fikum jami'an. Jika kita menginginkan agar kita terus bertauhid, agar kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah yaitu tidak mensekutukan Allah, maka Berbanyaklah mempelajari ilmu-ilmu tauhid, mempelajari kaidah-kaidah tauhid, mempelajari ilmu-ilmu akidah, selalu mengulanginya, selalu mengulanginya setiap saat, jangan pernah bosan mengulangi pelajaran-pelajaran tersebut. Karena berkata para ulama, bahwasanya barang siapa yang yang meninggal bahwasanya Seseorang manusia itu akan mati di atas apa kebiasaannya. Maka jika dia seorang musyrik, seorang yang berbuat kesyirikan maka kecil harapannya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari yang namanya kesyirikan. Barakallahu li wa lakum wasarakallahu alazim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. wala wa alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum bisanila yaumiddin amma ba'd jemaah sekalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu bentuk kezaliman yang paling zalim yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita sebagai seorang muslim menjaga diri kita Agar tidak terjatuh di dalam yang namanya kesyirikan, karena jangan pernah kita mengatakan, "Saya seorang Muslim, pasti bertauhid selalu." Subhanallah, ini adalah perkataan, ini adalah kesombongan yang dilontarkan, yang muncul dari lisan seseorang. Seharusnya baginya, ketika dia sudah mengetahui tauhid mengetahui lawannya yaitu kesyirikan, maka dia terus mengulanginya lagi karena tidak ada kepastian untuk dirinya bahwasanya dia mati di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, marilah selalu beristiqomah di dalam mempelajari mempelajari tauhid. Kemudian wasiat yang terakhir dari khotib jamaah sekalian bahwasanya seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Melakukan seluruh amal dan ibadah, serta jenis-jenis amalan lainnya, baik amalan tersebut yang zahir maupun yang batin, yang hanya dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika kita mengatakan ini syirik, ini adalah syirik, dan ini adalah syirik, bukan berarti kita bebas mengobral kata syirik itu kepada seseorang. Karena bisa saja seseorang itu terjatuh ke dalam kesyirikan, namun seseorang tersebut belum bisa dipastikan musyrik, belum bisa dipastikan dia keluar dari agama Islam. Ini adalah kaidah yang berjalan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Namun seringkali dilalaikan oleh setiap seseorang yang mengaku sudah mengenal sunnah, akan tetapi lontaran kata kepada seseorang seseorang yang lain mudah mengatakannya bahwasanya dia telah berbuat syirik, kamu adalah syirik. Bisa saja dia karena kejahilannya, ketidaktahuannya, bahkan ketidaksengajaannya. Ini perlu diperhatikan dan ini kebanyakan luput dari kalangan para kaum muslimin terlebih utama adalah penuntut ilmu. Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا وترحمنا نَكُونَنَّ من الخاسرين <سؤال> ربنا اتنا في دُونِيَ حسنه وفي الاخره حسنه وَكِنَا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليه قيم الصلاه